Terima kasih banyak, Engku. Karena kebaikanku, saya bisa sekolah sampai sekolah menengah. Jadi, apa rencanamu selanjutnya, Mit? Sebenarnya sudah terpikir, Engku. Saya ingin melanjutkan ke Tawalit. Saya ingin memperdalam pemahaman agama saya. Meskipun terbilang baru, ku dengar banyak hal baik mengenai Tawalib. Kupikir Tawalib adalah pilihan yang tepat. Terima kasih, Engku. Saya tidak akan menyia-nyiakan kebaikan Engku. Pak, mereka sudah datang. Sebentar, aku akan menemui tamu-tamu keluargaku. Baik, Engku. Saya pamit. Tunggulah sebentar. Nah, ini dia Zainab. Dia baru saja menyelesaikan pendidikannya di Mulo. Zainab, ini Arifin, masih ponakan kami. Dia pun baru menyelesaikan sekolah menengahnya. Sebentar lagi, dia akan melanjutkan di Pulau Jawa. Mak! Mak! Hamid! Sudah kembali kau dari rumah Haji Jafar? Iya, Mak. Sudah kau sampaikan juga salam terima kasih dari Emak, Mit? Sudah, Mak. Mak, tadi aku bertemu dengan Zainab. Lalu? Dia cantik sekali malam ini, Mak. Gaduh. Bang, memangnya nanti kalau kuota maluran aku harus direken seperti ini ya, Bang? Tak penting perayaannya seperti apa. Yang penting kau pikirkan biar cepat hatamal Quran seperti Sulung dan kawan-kawan, ya? Itu Sulung. Anak-anak, mari kita mulai. Kalian harus kembali ke surau sebelum Isya. Ya, ayo cepat-cepat.
Terima kasih, Kak Lami. Bagaimana kau tahu itu dari aku? Aku tahu. Hamid. Zainab. Kau di situ? Iya, Hamid. Sedang apa kau di situ tengah malam begini? Aku tak tahu. Kau? Aku. Apapun alasan kau ada di situ, sama dengan alasanku ada di sini sekarang. Ada di mana kau, Zainab? Tepat di hadapanmu, Hamid. Hahaha.
Ayo Zainab, mau diantar kemana kau Zainab? Keluar dari pulau ini, Mit. Baiklah. Lihat Zainab, kita sudah sampai. Kau akan segera berangkat ke Tawali. Pergi memasuki dunia yang lebih luas. Sementara aku, masuk ke dunia yang lebih kecil dan sempit. Kau masih bisa melakukan banyak hal, Zainab. Hiaslah duniamu yang kecil itu agar menjadi ruang yang nyaman dan tidak membosankan. Hamid, jika suatu saat nanti aku bosan, apakah kau akan datang untuk menjemputku keluar dari pulau ini, Mit? Apa impianmu yang paling besar dalam hidupmu, Mit? Aku ingin... aku ingin naik haji, Nak. Jika kelak impian kau akan terwujud, kutitipkan doaku bersamamu, Mit. Apa itu, Zainab? Doakan aku agar aku menikah dengan laki yang aku cintai dan mencintaiku, Mit. Syukur, alhamdulillah. Ujian tahun ini telah kita lalui bersama. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun ini Tawalib memilih beberapa saja siswa terbaik yang dinyatakan lulus.
Sementara sisanya dapat mengulang kembali pada tahun ajaran mendatang. Khususnya di kelas ini, Tawalib memutuskan hanya 3 orang yang dinyatakan lulus. Malik. Abdullah. Dan Hamid. Ada kiriman surat untuk Hamid dari Zainab. Ah, pucu adi cinta ulang pun tiba. Unti. Malik, Abdullah, mari. Hamid, Hamid, kemari sebentar. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aini, lulusan kami termuda tahun ini. Oh, Hamid. Selamat ya, Nak. Terima kasih, Pak. Mari berfoto bersama. Mari, silakan. Mari. Siap. 1, 2, 3. Ternyata Waang yang menyebutku. Kupikir, siapa? Zainab. Ini Zainab yang memintaku, Mit. Kapan Waang ketemu dia? Tadi di rumahnya. Aku sekarang bekerja di rumahku Jafar, Mit. Ayo. Leh, di mana dia sekarang? Ya di rumahnya. Begitu juga Rosna. Rosna? Aku tak tanya tentang Rosna. Waang ini. Sehat kau, Mit? Alhamdulillah, Waang sehat. Alhamdulillah.
Mak. Hamid. Jadi apa rencanamu selanjutnya? Rencananya saya akan mencoba mengajar, Engku. Apa kabar Zainab? Baik. Hamid. Kau coba kuenya, Mit. Terima kasih, Engku. Ini kue buatan Zainab sendiri. Belajar dari makmu tuh. Enak. Pas sekali gurihnya. Apanya yang gurih? Aku merasa ini terlalu manis. Selalu berdoa. Semoga ayahmu tidak kecewa melihat bagaimana Mak membesarkanmu. Mak, Mak sudah melakukan yang terbaik. Kadang-kadang Mak tetap merasa apa yang kau miliki sekarang, kedewasaanmu, kepintaranmu, hanya sedikit peran emak di situ, Mit. Jangan mengukurnya dari apa yang tampak, Mak. Apa yang tampak berasal dari apa yang tak tampak. Dan apa yang tampak pada diriku pun sekarang juga berasal dari yang tak tampak. Yaitu Allah. Dan hadiah terbesar yang pernah Ia berikan untukku. Yaitu cinta seorang ibu. Thank you.
Mak tahu kamu mencintai Zainab. Apa itu salah, Mak? Sudah sangat bersyukur Mak bisa bekerja di tempat mereka. Dan kamu disekolahkan. Jangan berharap lebih. Makin tinggi harapan, makin sakit jatuhnya. Jangan turutkan perasaanmu itu, Hamid. Sampai kapanpun, emas takkan setara dengan loyang. Dan sutra tak sebangsa dengan benang. Insya Allah tahun depan aku mau berangkat haji. Insya Allah, mabrur, udah mabrur. Kalau ada rezeki ikut. Zainab, berapa usia kau sekarang? 18, Mak. Rupanya kita sudah harus carikan jodoh buat dia. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Zainab. Bagaimana, Mak? Bisa kau tambahkan tehku ini? Aku juga Zainab. Ayo masuk. Membaca Al-Quran itu harus dengan lafal yang tepat. Karena jika kita membacanya berbeda, maka maknanya pun akan berbeda. Paham? Paham. Mari kita lanjutkan. Kacang Garuda 2, Pak. Sama-sama. Kau sendirian? Ada Rosna di toko ujung sana. Aku hendak menyusulnya. Kau mau menyusul Rosna sekarang? Ha ha ha.
Kau siap lagi? Satu, dua, tiga. Sekarang kita ke sini. Rosa? Ghazali itu sangat pandai berpidato. Makanya itu, kami tahu Waang pun pandai. Kami yakin, jika Waang memimpin kelompok kita, kita bisa melawan kelompok Ghazali. Waang bersedia, kan? Insya Allah. Alhamdulillah. Sebentar, aku permisi ke dalam dulu. Silakan, Bang. Mak. Mak sakit. Masuk angin biasa, Hamid. Aku bikinkan Mak jahe ya. Tak usah. Pergi temani kawan-kawanmu. Mak baik-baik saja. Aku belikan sesuatu untukmu. Ini? Apa ini, Leh? Nanti kau juga tahu. Ada surat di dalamnya. Terima kasih. Saleh. Hamid, mau titip doa apa? Kalau engkau berkenan, saya ingin didoakan supaya... bisa naik haji seperti engkau kelak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Alhamdulillah. Dah. Dah. Bakal banyak. Alhamdulillah. Ini. Enak. Zainab, kau masih ingat Arifin? Iya, Ngo. Apa kabar, Arifin? Baik. Kau apa kabar? Alhamdulillah. Udah, yuk. Kebetulan Arifin sedang liburan di sini. Jadi dia menyempatkan untuk kembali. Dalam setahun ke depan, sekolah Arifin baru akan selesai di Jawa. Oh, tapi udah. Dia sudah tidak sabar lagi untuk menetap di sini dan meminang Zainab. Saleh, ya? Ini karung terakhir harus kau bawa. Baiklah, Naf. Hamid, apa kau sudah siap untuk lomba debat nanti, Mit? Insya Allah, kau akan datang ke sana juga, Zainab. Insya Allah. Edith. Kalau sampai sore, hitungan ini tidak selesai, kau lanjutkan sendiri ya, Nap. Memangnya ayah mau kemana ya? Ayah hendak ke surau. Ada perlombaan debat. Kelompoknya Hamid melawan kelompoknya Gozali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zainab, bukankah seharusnya? Sebentar, Rus. Doakan aku supaya aku bisa cepat menyelesaikan ini semua. Petang hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan lomba debat antara kelompok pertama yang dipimpin oleh Gozali. Akan berhadapan dengan kelompok kedua yang dipimpin oleh Hamid. Sepedaku yang lama. Agama Islam telah mengembalikan fitrah kaum perempuan dari kebiasaan jahiliyah yang menganggap kedudukan kaum perempuan sangat rendah menjadi suci dan terhormat. Potong jalan, Ras. Kata-kata perempuan adalah baik. Nikmat pada orang tua, patuh kepada suami, takut kepada Allah, mengikuti perintah sunnah Rasulullah. Perempuan mengenal rumah tangga seperti memahami setiap sisi dirinya sendiri. Walaupun terkadang perjuangan mereka sulit, kaum perempuan tak berkeluh kesah, tak juga menyombongkan diri. Selalu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Inilah harkat perempuan yang mulia dan bermartabat dengan lima sifat utama
benar, jujur, pandai, fasih terdidik, dan bersifat mampu. Dari merekalah kita dilahirkan. Maka kepada merekalah kasih kita seharusnya berada. Zainab! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma, istirahatlah lagi. Biar aku yang menjerang air. Assalamualaikum. Hamid. Hamid. Waalaikumsalam. Ada apa, Leh? Wang tidak sholat ke surau. Aku menemani makku. Beliau kurang sehat. Orang-orang menunggu Waang di surau. Orang-orang siapa? Semua. Ada apa? Lebih baik Waang ke surau sekarang. Ma,
aku minta diri sebentar ke surau. Mak tidur lagi saja ya. Mak ikut. Tak perlu, Mak. Lebih baik Mak istirahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak. Kami semua menantimu. Ada apa sebenarnya, Engku? Kita harus membicarakan persoalan kemarin petang. Kemarin petang? Antara kau dan Zainab. Naiklah. Akan baik-baik saja, Mi. Masuklah. Zainab. Ma. Ada yang harus Ma katakan. Ayahmu masih di surau. Semua orang sedang di surau. Hamid, dia akan dihadapkan kepada para tetua. Karena kemarin sore, dia melakukan hal yang tak pantas kepadamu. Dia menyentuhmu. Dia bahkan melakukan lebih daripada sekedar menyentuh. Mau kemana kau, Zainab? Aku mau ke surau, Ma. Hamid tak berbuat salah. Jangan. Ma, izinkan aku ke surau. Izinkan aku ke surau, Ma. Jangan. Carikan Mak tempat untuk duduk ya, Mak. Izinkan saya ajukan perumpamaan. Ada yang ingin sholat, lalu tidak dikerjakannya. Apa bisa dibilang dia sudah sholat? Tidak. Dia belum sholat, meskipun sudah niat. Artinya, niat tidak menghalalkan perbuatan. Orang tidak boleh mencuri sarung meskipun karena ingin sholat. Saya ajukan perumpamaan lain. Ada orang di padang pasir nyaris mati kelaparan.
lalu dia menemukan daging anjing. Ini masalahnya. Jika dimakan, daging anjing itu haram. Jika tidak dimakan, dia mati. Apa yang harus dia lakukan? Dia makan dagingnya. Kenapa? Padanya berlaku keadaan darurat. Apa bedanya dengan Hamid yang menolong Zainab? Anggu Jafar dan semua yang hadir di sini, apa yang telah dilakukan Hamid terhadap Zainab benar-benar tidak pantas. Apalagi Hamid lama diasuh oleh Angku. Ibunya bekerja pada Angku. Dia bebas keluar masuk rumah Angku. Jika di depan orang banyak saja bisa melakukan hal seperti itu. Astagfirullahalazim. Jangan seudon. Angku, sebagai seorang ayah, Angku ada di situ. Macam mana perasaan Angku? Sebagai seorang ayah, saya tidak mungkin bisa bersama Zainab sepanjang hari dan malam. Tapi saya percaya bahwa Zainab tahu bagaimana menjaga sopan santun. Tapi bagaimana dengan Hamid? Ketika kejadian, saya hanya memohon di dalam hati doa kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah Zainab. Hamid, lewat Hamid, Allah menjawab doa saya. Boleh saya berbicara? Silakan. Sejak kecil sesuai pesan almarhum ayah, ibu saya sudah banyak mengajarkan saya ilmu agama. Saya banyak belajar di surau ini dan dari para tetua sekalian. Saya yakin, para tetua bukan hanya punya pemahaman agama yang mendalam, tapi juga sudah banyak makan asam garam kehidupan. Jadi apapun putusan para tetua, akan saya laksanakan. Ikhlas demi tegaknya agama. Pada akhirnya, tetua adatlah yang memutuskan. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Persoalan ini memang pelik dan membingungkan. Saya tidak bisa bilang kalau ini salah atau itu benar. Tapi semata-mata demi kebaikan dan ketentraman di kampung ini, demi terhindarnya syak wasangka dan fitnah, dan demi menghindari supaya keadaan tidak semakin memburuk, maka Hamid, kamu harus pergi dari kampung ini. Hamid,
akan menjalani hukuman dibuang keluar kampung. Antarkan emak pulang dulu. Maafkan Hamid, Ma. Hamid minta diri. Apapun yang akan terjadi, Hamid, ingatlah bahwa ketika kau tak punya siapa-siapa selain Allah, Allah itu lebih dari cukup. Sejauh-jauh mata memandang, sedalam-dalam hati merasakan, hanya setitik debu yang tertuang dalam syair pujian. Lepas hati memandang lautmu, terheran diri pada langitmu. Berjuta kata tak cukup untuk melukis indahmu. Melihat bintang alangkah jauh, melihat ibu alangkah dekatmu, melihat hutan, melihat gunung, siapa menjagamu. Mendengar tangis dalam deritamu, rasakan luka di hari-harimu. Pada siapa air mata ini kan mengadu. Kembali adakah selain Allah? Musik.
Tuan bisa memeriksa catatan ini. Sudah. Kereta ini akan membawa mereka ke Payakumbu. Dari situ, mereka akan menempuh perjalanan darat sampai ke Medan. Dari pelabuhan Medanlah, mereka akan naik kapal menuju ke Tanah Suci. Aku selalu kagum pada mereka. Bertahun-tahun menabung, untuk kemudian berbulan-bulan menempuh perjalanan, memenuhi panggilan ke Tanah Suci. Sebagian dari mereka tidak pernah kembali. Bahkan mungkin meninggal sebelum mereka mencapai Ka'bah. Tapi lihatlah, wajah mereka begitu ikhlas. Catatanmu sudah sesuai. Terima kasih. Amit, ayo balik ke kantor. Kami mendapat kabar. Astagfirullahaladzim. Apakah benar yang saya dengar? Kalau kapal terakhir yang membawa rombongan haji tenggelam. Benar. Kapalnya terbakar. Ada yang selamatkah? Tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum, Ku. Waalaikumsalam. Ku Ja'far sudah saya anggap seperti ayah saya sendiri. Boleh saya ikut sholat gaib di sini? Setelahnya saya akan langsung meninggalkan kampung ini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ambil air wudhu. Salat akan kita mulai. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Diminum jahenya, Mak. Mak kelihatan tidak sehat. Tak usah hiraukan emak, Hamid. Patuhi hukumanmu. Tak tega ku meninggalkanmu sendirian, Mak. Bukankah kau juga pergi sendirian, Hamid? Dan kita tahu, sebenarnya kita tak pernah sendirian. Kita punya Allah. Uni masih ingat bukan tentang kesepakatan kita dengan kaum kerabat di darat mengenai Zainab? Ada apa dengan Zainab? Tentang mempertalikan Zainab dengan Arifin setelah lulus dari Jawa. Uni tidak lupa kan? Tentu saja tidak. Aku dan almarhumengku sudah mengatakan setuju, bukan? Sudah habis jahenya, Mak? Sudah. Zainab. Zainab, kau di situ? Iya, Hamid, aku di sini. Aku tak sempat menyampaikan dukaku padamu di surau tadi. Aku harap kau tabah, Zainab. Terima kasih, Hamid. Hamid, apa kau akan pergi lagi? Iya, Zainab. Aku minta diri. Boleh aku bertanya sesuatu, Hamid? Apa itu, Zainab? Kau pasti sedih dan menderita sekali dibuang dari kampung ini. Bagaimana caranya kau bisa melewati ini semua, Hamid? Untuk melewati badai, kita harus terus berjalan, nah, bukan berhenti.
dan untuk terus berjalan. Hanya ada dua hal yang harus terus kita bawa. Keyakinan dan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilu mursalina illa mubashirina wa mundhirin. Aman hamana wa aslaha falauhun alaihim walauhum ya janun. Dimas ya, Mit, Pak. Ado di dalam. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, Hamid. Waalaikumsalam. Saleh. Apa kabar, Pak? Aku baik-baik saja, Mit. Ada apa, Leh? Makmu, Mit. Makmu sakit. Banyak pikiran. Yang terpenting sekarang Mak sehat. Hasil kerja Mak selama bertahun-tahun di rumahku, Jafar. Selalu Mak belikan emas buat simpanan. Ambillah, Mit. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Rumah juga Mak serahkan buat kamu. Jangan pernah lupa doakan Mak juga almarhum ayahmu.
Ada yang mau bicarakan sama kamu. Sebentar. Hamid, datanglah nanti ke rumah. Mak mau bicara. Baik, Mak. Nanti saya ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamid, duduklah. Lihatlah, Hamid. Dia menulis di koran. Sudah hebat dia sekarang. Arifin, kemenakan Engku Rustam. Sekolah di Jawa. Segala kaum kerabat telah sepakat mempertalikan Zainab dengannya. Maksud mereka dengan perkawinan ini supaya harta benda almarhum dapat dijaga kaum keluarga sendiri. Hamid, Mak minta kau kemari karena Mak mau minta tolong. Bantulah melunakkan hati Zainab. Bujuklah dia supaya mau menikah. Kalau ibunya sendiri tidak dapat membujuk, apalagi saya, Mak. Kau sudah seperti keluarga sendiri. Almarhum Engku sangat mempercayaimu. Maka itu atas nama almarhum, Mak ini minta tolong. Akan saya usahakan semampu saya. Temuilah dia. Sebetulnya, ada yang mau aku bicarakan kepadamu, Mit. Tapi belum bertemu waktu yang tepat. Soal perjodohanmu dengan kemenakan Kurusta. Ya. Seperti yang baru saja ibuku sampaikan kepadamu. Jadi, soal rencana perjodohan itu, Zainab, semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya. Mak dan kaum kerabat menginginkan aku menikah.
dengan kemenakan Mama Rustam. Supaya harta benda almarhum dapat dijaga dengan baik. Padahal bisa aku urus sendiri semua peninggalan almarhum. Ayah sudah mengajarkan semuanya kepadaku. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Sampai kapanpun, aku akan tetap memegang doaku, Hamid. Doa yang dulu pernah aku titipkan kepadamu. Menikah dengan lelaki yang aku cintai dan mencintai aku. Apa kau lupa itu, Hamid? Aku selalu ingat, Zainal. Lalu mengapa kau minta aku untuk berhenti percaya pada doa itu, Mit? Aku tidak pernah memintamu untuk berhenti percaya, Nap. Tapi pada akhirnya bukan kita yang menentukan jalan hidup kita sendiri. Tetapi Allah. Allah yang akan menentukan jalan hidup kita, Amin. Bukan manusia lain. Wa subhanallazi biyadihi malakutu kullu syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Maafkan engku, tapi hukuman kau belum selesai. Mak saya baru saja wafat, engku. Engku hanya menyampaikan perkataan para tetua dan orang kampung. Hamid, ada yang sebenarnya sangat ingin engku tanyakan kepada engkau. Apakah engkau mencintai Zainab? Engkau tidak bisa menjawab pertanyaanku. Saya hanya bisa mengatakan bahwa apa yang saya rasakan untuk Zainab terlalu besar dibandingkan dengan kesedihan ketika saya difitnah dan diusir dari kampung ini. Saya minta diriku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana, Mip? Saya juga belum tahu, Mak.
Masih banyak ilmu yang harus saya cari. Dan itu tidak bisa saya dapatkan dengan cuma berdiam diri. Boleh saya bertemu Zainab, Mak? Sekedar berucap sepatah dua. Zainab? Dia sedang ke pasar. Saya tidak bisa berlama-lama. Karena keretanya sudah mau berangkat. Sampaikan salam saya saja untuk Zainab, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mak. Mak. Mak baru saja dapat surat dari Uni Ibunda Arifin. Nanti kau bacakan untuk Mak, ya? Zainab. Tadi Hamid kesini, tapi Mak kira kau tidur. Hamid, dia bilang apa, Mak? Dia doakan semoga kau bahagia dengan pernikahanmu. Dia juga pamit mau pergi merantau. Merantau, Mak? Tadi Mak sudah minta untuk menunggu kau, tapi keretanya sudah mau berangkat. Zainab?
Saleh. Ros. Ini kue-kue. Buat bekal di perjalanan. Kamu mau oleh-oleh apa dari Mekah nanti, Ros? Tidak usah rapat-rapat, Ale. Yang penting kau itu pulang dengan selamat. Menjadi haji mabrur. Terus, sepulang dari haji, aku akan... Sepulang dari haji, aku... Boleh aku melamarmu, Ros? Saleh, Zainab, kenapa kau keluar kamar, Nap? Kau sedang sakit. Aku tak apa, Ros. Jadi kapan kau akan berangkat, Leh? Insya Allah besok pagi, Nap. Kutitipkan surat ini untuk Hamid, Leh. Aku harus temui Hamid di mana? Aku tak tahu. Siapa tahu kau bertemu Hamid di pelabuhan ketika kapalmu singgah. Atau di Mekah. Kau bawa sajalah surat itu. Insya Allah. Kalau Allah meridhoi surat itu, pasti akan sampai di tangan Hamid. Biarlah surat itu menempuh takdirnya sendiri. Zainab, kembali ke kamarmu. Ayo, Nap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak ya Hamid? Anta tayyib? Alhamdulillah, tayyib. Ida kan taban, ahsan nom, ha? Syukran ya Syekh. Afwan. Ayah, assalam. Wala yaudu wirzuhuma wa huwa al-aliyul azim.
الرِّجَالِ تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Wah, Ande. Acak deh, ya. Ya. Uni? Uni? Uni, persiapan tinggal sedikit lagi, Uni. Uni gak perlu khawatir. Lusa kalau rombongan datang, kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, Uni. Uni? Uni kenapa? Uni, kita doakan saja Zainab besok itu lebih sehat. Ini baru lamaran, Uni. Nanti kalau akad nikahnya, kita bisa menunggu sampai Zainab betul-betul sehat, Uni. Iya, Uni. Assalamualaikum, Darussam. Ada apa ini? Ada apa? Kapal yang membawa keluarga Arifin ini tertahan oleh badai di salah satu pelabuhan persinggahan. Mungkin kedatangan mereka tidak sesuai yang direncanakan. Uni, tidak apa-apa kan kalau dimundurkan satu atau dua hari saja? Iya, Uni. Tidak perlu, Rustam. Katakan pada mereka, tidak perlu meneruskan perjalanan. Uni, we'll be right back.
Bos! Bos! Ada surat untuk Zainab dari Hamid. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Rosna! Rosna! Zainab gak ada. Astagfirullah. Hamid, aku beranikan menulis surat ini dengan keyakinan bahwa surat ini akan dibawa ke rumahnya, di mana aku tahu di sanalah kau akan tiba. Setiap pagi aku terbangun dengan air di mata, bukan karena aku menderita oleh cinta, bukan juga karena hidup yang tak berpihak kepada kita, tapi karena rasa syukur bahwa dia masih memberiku nafas untuk kembali menunggumu. Satunya lelaki yang aku bayangkan Zainab akan menjadi imamku kelak. Lelaki yang mencintaiku dan aku cintai. Sebentar lagi Hamid akan kembali, Mak. Zainab, baru saja datang surat dari Hamid. Hamid, jika dunia ini terlalu sempit untuk kita, biarlah Allah membukakan pintu lain untuk kita, ke tempat di mana segala sesuatu menjadi abadi. Dan semoga ketika dunia tidak merestui cinta kita, kita punya Allah yang akan merestuinya. Zainab, maafkan aku pergi tanpa sempat pamit secara pantas kepadamu. Maafkan aku karena baru berkirim kabar setelah melalui perjalanan yang panjang. Dan saat ini, akhirnya aku bisa berada di tanah suci Mekah. Selama perjalanan panjang kemarin, Zainab, kau memang tak hadir secara kasat mata di dekatku. Tapi aku tak perlu mata untuk merasakan kehadiranmu dalam jiwaku. Ya Allah, kuatkanlah jiwa hamba-Mu ini, ya Allah.
Zainab. 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 Luar biasa untuk terus mencintai. Bahkan di saat-saat ku kalah, cintaku tak dibiarkannya lekang dan hilang. Pintu akan kuketuk selain pintu. Ya Rabbi, ya Tuhanku yang Maha Pengasih dan Penyayang. Di bawah lindungan Ka'bah, serahkan cinta dan jiwa ini kembali kepadamu. Maka disinilah aku berada, Zainab. Di negeri di mana impian kita berpusat. Ku bawa jiwamu, cintamu, dan cintanya bersamaku. Teruslah memohon, Zainab, agar cinta kita menuju jalan terindah milik Allah semata. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amin.